Heboh, Syahrini balik kampung diduga diusir Reino Barak, sang princess ungkap faktanya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Rini Fatima Zailani atau yang dikenal sebagai Syahrini akan kembali membuat jagat maya heboh. Bagaimana tidak, setelah sekian lama tinggal di negeri seberang, Syahrini kembali menginjakan kakinya di tanah air. Tanya itu, Syahrini juga membuat netizen geger karena kembali tampil di layar kaca televisi tanah air. Setelah lama vakum, sekarang tinggalnya di Singapura kebetulan kalau pulang ke Jakarta, ujar Syahrini. Kepulangannya ke Jakarta imbas dari isu retaknya rumah tangga dengan Reino Barak, Syahrini langsung ungkap kebenarannya. Mengingat juga kan saya baru 3 tahun nikah, jadi biarkan saya menjalani pernikahan dulu, ucapnya. Lantas ia pun mengungkapkan bahwa kedatangan ke Jakarta lagi ada untuk melakukan syuting, hanya untuk syuting iklan sama ada rekaman beberapa lagu yang tertunda, ujarnya. Mantan rekan duet Anang Hermansyah itu lantas mematahkan dugaan bahwa dirinya dikekang setelah menikah dengan pengusaha tajir melintir itu. Syahrini justru mengurangi kegiatannya sebagai seorang selebritas lantaran harus mematuhi suaminya. Saya sebagai istri jadi pastinya saya harus melakukan seizin beliau, seizin suami, ucapnya. Kalau hanya sekedar iklan sekarang diizinkan, tapi kalau kembali lagi ke rutinitas dulu belum diizinkan, ucap Syahrini lagi. Saat ini heboh isi dirinya akan pensiun dan meninggalkan karir cemerlang. Yang sudah ia bangun sejak lama, Syahrini pun menepis dengan tegas. Nggak ada pensiun, PNS kali pensiun, apakah aku masih harus jawab? Jadi hanya proyek-proyek itu atau misalkan ngikut suami ada meeting di Jakarta. Sebentar beberapa hari balik lagi, tutur Syahrini. Syahrini pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niatan untuk meninggalkan industri hiburan tanah air yang telah membesarkan namanya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan menjaga maligai rumah tangganya sebaik mungkin dengan menjelma sebagai seorang istri yang baik untuk Reino Barak. Satu Indonesia kaget Syahrini dan Reino Barak pisah ranjang. Sang Inces beri jawaban mengejutkan soal isu rumah tangganya, singgung soal kepercayaan. Syahrini dan Reino Barak pisah ranjang. Isu itu usai diisukan pisah ranjang dengan Reino Barak. Sang Inces langsung beri jawaban mengejutkan ini soal rumah tangganya. Bahkan Syahrini singgung soal kepercayaan usai diisukan pisah ranjang dengan Reino Barak. Pasangan serasi Syahrini dan Reino Barak selalu saja mencuri perhatian. Terlihat sangat romantis di berbagai kesempatan, tak aneh jika pasangan ini banyak diidolakan. Keduanya diketahui menikah pada tahun 2019 silam. Kini usia pernikahan mereka sudah masuk di tahun ketiga. Ingin menciptakan suasana yang berbeda dan juga sakral, Syahrini dan Reino Barak mengikat janji suci di Jepang. Di mana Jepang tak lain adalah kampung halaman orang tua dari Reino Barak. Meski belum punya momongan, tetapi rumah tangga Reino Barak dan Syahrini nampaknya bahagia-bahagia saja. Diketahui sebelum resmi menikahi Syahrini, Reino Barak sempat menjalin kasih dengan Luna Maya. Luna Maya dan Reino Barak cukup lama menjalin hubungan asmara. Hingga usia 5 tahun pacaran, Luna Maya bertahan dengan Reino Barak. Namun sayang, lamanya pangsa pacaran tak membuat Luna Maya lantas berakhir bahagia. Ia justru ngenes mendadak ditinggal oleh Reino Barak. Sosok penyanyi cantik Syahrini lah yang kemudian memenangkan hati dari Reino Barak. Sayangnya Syahrini dan Reino Barak juga tak luput dari cibiran netizen. Terlepas dari itu semua, Syahrini rupanya sempat marah-marah ketika disinggung soal ramalan nasib rumah tangganya dengan Reino. Bahabis kesabaran, Syahrini sampai memberikan peringatan keras agar orang-orang tidak percaya pada hasil ramalan. Menurut Syahrini, ramalan yang ramai menerawang kehidupan rumah tangganya dengan Reino Barak tak pantas untuk dipercaya.
Reaksi keras Syahrini ini sempat ia ungkap di salah satu acara talkshow. Sebelumnya, nasib buruk Syahrini memang sempat diramal oleh mendiang Mbak Yu. Mendiang Mbak Yu pernah mengatakan di usia pernikahan Syahrini yang 3 hingga 4 tahun akan ada pisah ranjang. 3 sampai 4 tahun lagi akan ada pisah ranjang, ungkap Mbak Yu seperti dimuat dari nakita.id. Syahrini dituding dengan kutukan gegara belum hamil. Sosok paranormal ini bilang begini. Rumah tangga Syahrini dan Reno Barat turut menarik perhatian ahli tarot Denny Darko. Dalam ramalannya, Denny Darko menerawang ikhwal penyebab pernikahan Syahrini dan Reno Barat yang tak kunjung dikaruniai momongan. Denny Darko menunjukkan hasil penerawangan lantaran banyak warga net yang mendesaknya untuk menganalisis apa yang terjadi pada Syahrini. Kira-kira kenapa sampai 3 tahun pernikahan mereka belum juga memiliki anak? Ada yang menyatakan jangan-jangan ini sebuah kutukan, ujar Denny Darko. Seperti diketahui, Reno Barat sempat menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya sebelum akhirnya menikah Syahrini. Sejumlah netizen ramai menduga Syahrini merebut Reno Barat dari Luna Maya sehingga mendapat karma tidak kunjung memiliki anak. Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran. Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan? Kendati demikian, Denny Darko meramal kasus Syahrini tidak kunjung hamil bukan karena sebagaimana yang disangkakan oleh netizen. Tapi namanya netizen, semua ini dicocoklogi, ucapnya dikutip dari kanal YouTube-nya. Denny Darko menegaskan alasan Syahrini yang tak kunjung hamil sama sekali bukan karena kena karma Luna Maya. Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda, tapi malah keterusan dan pas program malah belum dikasih, tuntasnya. Dengan itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Manusia hanya bisa merasa dan berdoa, tulis seorang netizen. Dengan merasa bisa mendampingi kehendak Allah, ucap netizen lain. Di balik kebahagiaan pasti ada ujian, ujar yang lainnya.